Video kali ini kita akan bermain game Grotopia lagi, teman-teman ya. Yang dimana di sini ya event yang kalian tunggu-tunggu akhirnya udah datang ya, Harvest Festival. Yang dimana di sini juga udah muncul teman-teman ya, yang namanya Offering Table alias gacaan baru. Dan kemarin kita live streaming dan alhamdulillah lumayan banyak penonton ya, ada sampai 9 ribuan gitu. Terima kasih buat kalian yang selalu support dan selalu nonton live streaming Bang Heru ya. Dan ya, ini di luar live streaming, jadi kita bikin konten teman-teman tentang Offering Table ini teman-teman ya. Dan ini benar-benar profit banget teman-teman ya. Aku seumur-umur gacha biasanya rugi, ini dapat profit teman-teman ya. Kemarin kita spend sekitaran berapa ya? Spend sekitaran 7 DL-an ya. Itu kita dapat 13 DL lebih teman-teman, dan barang-barangnya masih ada sama Bang Heru, dan sisanya udah langsung dijual juga teman-temannya karena semakin sini semakin turun. Dan ya, di konten kali ini mungkin aku bakal coba juga ya. Bakal coba untuk ngegacha lagi teman-teman, ini gacaan terakhir ya, karena ya sekarang nyari BMC susah ya, bukan susah sih, capek ya, males farm. Dan ya sebenarnya jangan sih kalau males ya, karena aduh profit banget. Bayangin dari satu farm itu kalian bisalah estimasi dapat 70 sampai 1 DL lebih ya dari satu farm tersebut teman-teman ya, kalau misalnya Elgrid atau enggak Chandelier. Soalnya nih, barang-barang yang kayak gini itu kalian bisa jual dengan harga 40 per satu sekarang tuh. 40 malah 35 tadi aku lihat 30 per 1 laku sih. Dan sepertinya di sini aku nggak bakal coba jual ya. Aku bakal coba pakai aja untuk ngegacha. Dan ya di sini aku udah nyiapin teman-teman ya, ada 16 Song Peon dan juga Purity ya. Dan tentunya bisa pakai BMC juga teman-teman. Tapi di sini aku kemarin nyoba-nyoba sih yang lebih worth menurut aku ya, lebih ke Purity teman-teman. Nggak tahu sih, mungkin kalian punya alasan sendiri ya tentang gacha mana yang bagus. Dan ya, di sini kita akan coba aja gacha apakah kita beruntung atau enggak teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk like videonya teman-teman. Let's go, mari kita gacha ya. Oke, okay. Di sini aku nggak beli ya si cake-nya teman-teman. Di sini aku benar-benar farming dari Hero Farm 1 sampai Hero Farm 30. Dan ini iya nggak kececeng sama sekali pas live streaming kemarin. Soalnya pas live streaming kemarin kita ngabisin rada lumayan kan ya. Ya udah nggak apa-apa. Di sini kita udah ambil cake-nya masing-masing. Dan buat yang belum tahu teman-teman, ini Overmoon cake ini teman-teman alias si ya, ini alat-alat yang baru ya. Ini bener-bener apa ya? Gak, alat gacha yang emang bener-bener keren sih. Soalnya dengan kalian masukin kek-kek yang biasa aja tanpa adanya Song Peon atau Purity atau BMC atau Unity, itu kalian udah enak teman-teman sebenarnya ya. Karena kalau misalnya lihat dari sini rewardnya ya, kalau misalnya nggak dimasukin ya nggak bakal dapet ya. Jadi kalian harus masukin dulu alat-alatnya. Kalau Bang sih pas kemarin live streaming gini ya, jadi dimasukin semuanya. Oke, okay. Biar kita bisa reroll sampai 16 biji itu kayak gini sih. Walaupun kelihatannya emang terlalu mubazir ya, banyak banget, tapi nggak tahu kenapa rare itemnya itu lebih cepat keluar sih kayak gini. Makanya kita bakal nyoba ya. Kita coba lagi apakah kita masih hoki di event ini atau tidak teman-teman ya. Dan mungkin ntar kita bakal coba hitung ya pengeluaran. Walaupun ini nggak, seharusnya nggak usah dihitung soalnya ini kan gratis ya, tapi kan kita pengen juga sih kalau misalkan pengen tahu berapa sih pengeluaran yang kita keluarkan dan berapa yang kita dapat, apakah gacha ini masih worth it atau enggak gitu kan ya. Itu pure dari gacha aja gitu. Kalau misalnya dari hasil BMC nanti gitu, itu next konten lagi, kita akan lihat profit dari penjualan hasil BMC semuanya ada berapa. Oke, okay? Jadi kita lihat dulu reward listnya. Ya ini dia teman-teman ya. Keluar yang namanya rare item, Autumn Wings, Harvester, Diamond Flash Egg ya, Astral Allure dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian belum tahu, ini aku bakal coba liatin juga ke kalian teman-teman. Ya, jadi di Harvest Festival ini teman-teman ya, ada item-item yang baru yang tentunya kalian bisa coba satu persatu ya. Yang tentunya ya munculnya sih dari Offering Table ini teman-teman ya. Dan di sini kita ada 3 item yang emang banyak dicari teman-teman, yaitu Astral Aura,
Rabbit, Dragon, dan juga Lion. Untuk harganya sih sekarang yang aku lihat masih mahal di Rabbit sama Lion ya. Tapi nggak tahu nih seiring waktu bisa berubah-ubah sih. Untuk Dragon kemarin rada ngedrop, tapi nggak tahu nih sekarang bakal naik lagi atau gimana. Tapi sesuai lihat dari aura yang kalian lihat nih dari tiga aura ini, paling bagus sih menurut Bang Hero Lion ya. Terus yang kedua itu Dragon dan yang ketiga itu Rabbit. Tapi harganya kok malah lebih mahal Rabbit ya. Dan kalau misalkan kalian mau ngejar Rabbit ya, aura Rabbit ini kalian tinggal masukin aja Balance Mooncake teman-teman ya. Jangan pakai Purity, karena Purity itu untuk ngejar Astral Leon ya. Dan untuk kalian yang mau ngejar Dragon itu kalian tinggal masukin aja Unity Mooncake nya Jadi ntar aku coba liatin ke kalian aja ya. Oke, dikarenakan di sini kita ngejarnya itu adalah Lion teman-teman. Jadi Bang Heru di sini masukkan Songpeon 1 dan juga Purity Mooncake-nya 1 teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau ngejar Rabbit ya kalian masukinnya yang tadi ya teman-teman ya, Balance Mooncake. Dan kalau misalnya mau dapetin Dragon tinggal masukin Unity. Jadi kita langsung gaskan aja teman-teman ya. Apakah kita hoki atau tidak aku nggak tahu. Cuman kalau misalkan dapat barang yang emang kelihatannya enak ya, kita langsung tag aja. Oke, Moonblock, Blue Kimono. Oi. Oke. Ini yang aku maksudkan teman-teman ya. Profit ini baru mulai ya, tapi jangan di-reroll, udah diklaim aja. Soalnya ini kalau nggak salah 160-an ya, 150 sampai 160. Nah, itu baru pertama teman-teman ya. Kita diibaratkan tadi kita cuma nge-spend berapa guys? Kurang lebih 70-an lebih lah ya, tapi udah profit ya. Kita coba lagi teman-teman. Oke, kita akan nyiapin satu Balance Mooncake-nya. Jadi masukin dulu seperti biasa teman-teman ya. Oke, Moonblock. Oke, yang jelas kalau misalnya ini rugi nggak apa-apa, soalnya ketutup sama yang tadi. Jadi sama aja kayak, oh, gila, hoki cuy, sumpah. Polwings ini lumayan harganya ya. Bentar aku coba cek di Discord teman-teman. Aku coba cek Discord ya. Ini sumpah hoki sih. Ah, 1 DL ya. Oke, cuan lumayan ya, cuan ya. Oke lah. Jadi jangan di-reroll ya. Kalau misalnya dapat kayak gini jangan reroll karena biasanya suka jadi jatuhnya rugi, oke? Gaskeun lagi, guys. Kita gacha kedua udah cuan ya. Gacha pertama sama yang kedua udah cuan, guys. Ntar kita coba review itemnya. Ah, gila kan? Aku udah bilang gacha ini tuh bener-bener cuan, tapi ada juga sih yang rugi ya. Dan rewardnya berubah lagi jadi Astral Aura Lion. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sleepy Bear Hood lumayan ini harganya kalau nggak salah guys. Tapi janganlah, ini rerollnya masih banyak. Reroll dulu. Leaves Down, jangan. Dragon Scales, jangan. Feminine Sunflower Suit, dengan. Nah, Master Sensei ini balik modal sih. Bentar kita cek dulu harganya. Sell, apa ini? Master Sensei. Kalau nggak salah ya, ini balik modal sih harusnya. Oh enggak guys, rugi 20 WL-an. Reroll dulu ya, masih ada 12. Tapi, nah ini nih yang aku takutkan kayak gini guys. Ini tuh udah kayak udah hadiah paling terbaik di roll ini. Tapi ketika kita nyari lagi nggak ada. Nih kita coba ya. Moonblock biasanya gitu sih. Biasanya tuh kayak gitu. Ultra Growth Spray, Lucky Mono. What the... Wah gila sih. Yang pertama kita tadi udah dapet, kedua dapet juga, ketiga dapet juga. Kita cobain yang keempat guys. Kita akan lihat ya, apakah bener-bener hari ini aku hoki ya untuk konten hari minggu ini teman-teman. Gila ya guys ya. Wah, gacha yang keempat guys. Menurut kalian ini aku bakal dapet lagi atau enggak? Ini sih auto konten TikTok juga ya. Aku langsung bikin konten TikTok juga nih. Oke, reward listnya belum dulu dodo, Songpeon-nya masukin dulu. Songpeon. Nice, belum lagi cuannya dari Balance Mooncake kan ya. Wah. Reward listnya lihat dulu. Oke, Astral Aura. Bismillahirrahmanirrahim. Over Mooncake. Let's go. Sky Lantern. Oke, nggak apa-apa. Scarecrow.
Mystic Recorder Player, Harvest Horn, Moonblock, Geisha Makeup, Harvest. Waduh, wow. Biasanya, bentar. Biasanya kayak gini rada serem sih, tapi nggak apa-apa. Ayo, Leaves atau di gacha keempat ini kita nggak hoki kah? Ayo, bentar. Let's go. Oh, Harvest Robinson. Sell Harvest Robinson. 30 WL each. Oke, kayaknya kita tag ya. Ini udah 5 reroll. Biasanya kita nggak dapat barang yang bagus ya. Nggak apa-apa. Oke, di sini kita udah masukin cake yang biasa. Kita tinggal masukin Purity Moon Cake dan semua peonnya udah ya. Cek dulu ya. Perbiasa reward list. Oke. Langsung gas tanpa teori yang aneh-aneh. Reroll. Moonblock. Sip. Scarecrow. Moonblock lagi. Maskulin anjay. Harvest Horn. Sip. Moonblock lagi. Harvest Horn lagi. Wah, bahaya coy. Wah, ini bahaya sih. Nggak ada barang yang bagus banget. Apakah kita yang gacha yang kelima ini rugi, guys? Oh, enggak. Lumayan lah Harvest Cup ya. Daripada nggak ada sama sekali, guys. Nggak ada sama sekali. Jangan ya, Harvest Cup itu kalau nggak salah 10-15 WL ya. Nggak apa-apa. Oke, guys. Di sini kita lihat dulu rewardnya masih sama, langsung gaskeun, semoga dapat pickaxe ya. Lumayan harga pickaxe kan, lumayan kalau nggak salah waktu itu sekitar 8 sampai 9 DL, kita nggak tahu sih sekarang ya. Overmoon Cake, let's go. Pinky Mono, Scarecrow, Harvest Horn, Feminine Sunflower Sheet, Geisha Makeup, Orange Handbook Pants, Ultra Growth Spray, Sky Lantern, Lotus Lamp, Scarecrow lagi, Leaves, Lotus Lamp, Scarecrow, Moonblock. Wah. Oh. Gila, guys. Gacha ke-6 kita mendapatkan Harvester lagi. Berarti sekarang kita udah dapat Harvester 2, teman-teman ya. Kita lihat nanti kita pengeluaran berapa. Sebenarnya gratis sih, cuman kan kita harus ngitung-ngitung juga ya, pendapatan profit bersih berapa gitu kan ya. Oke, kita akan coba gaskeun lagi, teman-teman. Oke, sip. Ayo. Sunflower Leather, Mosquito King Wing. Ini turun sih harganya. Harvest Horn, Harvest Moon Blast, Scarecrow Mask, Harvest Moon Blast, Lotus Lamp, Sky Lantern, Scarecrow Mask, Leaves, Geisha Makeup, Sip, Oval Mask. Wait a minute. Hey, sell Oval Mask. Kita lah harus lihat harga dulu. Oh, 20 WL-an, guys. 20-30 WL. Gimana nih? Tag atau enggak? Soalnya udah 4 reroll. Nih, kita cobain ya. Aku bakal ngeliatin ke kalian. Biasanya kalau misalnya udah ujung banget ya, udah sisa 5 atau 4, 3, 2, 1, itu biasanya kalau misalnya kita dapetin yang kayak gini, itu langsung tag harusnya. Karena kalau misalkan kita maksain reroll, biasanya nggak dapet yang bagus. Nih, kita cobain ya, demi kalian dah. Nah, bentar, orang kimono lebih mahal mana ya? Tadi harganya sekitaran 20-30. Orang kimono itu murah banget, patah ya, lancir. Maskulin kan? Bener ya, kadang bukan prediksi sih, lebih kayak gak tau kenapa sih, mungkin emang urutannya gitu mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian udah terpojok banget tadi kayak sama Bang Heru ya, kayak misalnya dapet kepala apa gitu kan ya, yang harganya 20-30 WL tuh tag, mungkin itu yang terbaik buat kalian gitu. Jangan cari lagi, biasanya kadang ada juga sih yang bagus gitu ya, kadang ada juga yang bener-bener nihil alias jadi rugi. Oke, kita langsung let's go. Tapi seperti biasa lihat dulu reward list. Oke, semoga dapat di antara barang epic ini ya. Oke, let's go. Barang epic. I'm coming. Moon Mask. Moon Block. Feminine. Masculine. Ultra Growth Spray.
Sky Lantern, Sunflower, Dragon Scales, Scarecrow Mask, Leaves, Harvest Horn. Aduh, biasanya kalau misalnya udah dikasih yang bagus, kesininya jadi jelek sih. Biasanya kalau gacha gitu juga. Enggak sih, hayo bisa yuk, keluar yang bagus yuk. Panda, bentar dulu, panda mas, gak apa-apa lah. Ini udah ujung soalnya. Panda mas gitu, lumayan. Balik modal dikit guys. Oke. Tahan dulu ya. Balik modal dikit guys ini. Balik modal dikit, jadi gak terlalu rugi. Gak apa-apa, santai aja. Gak terlalu rugi dan cake kita udah mulai menipis masalahnya guys. Oke. Masih aman teman-teman. Jangan dulu panik ya, masih bisa. Ayo semangat, semangat, semangat. Mungkin kita ada dua kalian gacha lah ya. Reward list. Biasanya Bang Ero gitu ya, kalau mau gacha lihat dulu reward listnya. Biasanya suka dapat yang imut gitu. Scarecrow tadi sip. Scarecrow lagi, Scarecrow terus, Harvest Horn, Maskulin, Harvest Moonblast, Harvest Scarf, Mystic Record Player, Scarecrow lagi, Blue Handbook Top, Scarecrow lagi, Harvest Moonblast, Scarecrow Leaves. Ini udah pojok banget. Sell Chinese Dragon Head. Berapa coba? Aduh, cuman harga 5 WL-an doang. Gimana ya? Kalau reroll yakin dapat moon block atau scarecrow. Kalau ngetek 5 WL, reroll aja lah. Kan ada Autumn Wings. Ini nih yang banyak yang dicari tuh Autumn Wings ya. Tapi aku jarang ngelihat sih orang dapat Diamond Plus X sama Sunshooter Bow dan Harvest Blossom Beaming. Kayaknya susah itu. Oke, let's go ya. Ini kayaknya gacha terakhirku teman-teman, walaupun ini masih ada ininya. Tapi dikarenakan ya aku kekurangan cake, mungkin di luar konten ini kali ya kita gacha lagi teman-teman. Yang ada aja kalian kita lihat modal berapa dan profit berapa ya teman-teman ya. Dapat all speed, ini lumayan harganya 60 WL-an. Scarecrow. Wush, Jade Crest. Bentar. Ini kalau nggak salah pokoknya harganya rada lumayan mahal sih. 5 DL nggak sih guys, Jade. Wah, Jade Crest kan X. Ntar kita lihat di Discord Ahimo. Ngedrop ternyata. Gila guys, profit kita guys. Ada yang jual 5 DL, ada yang jual 2 DL, ada yang jual 250. Mana yang benar? Ada jual PL Wings DL juga, nggak ngerti lah. Aku nggak tahu harganya. Kita coba cek dulu deh harganya dan kita taruhin semua barang-barang yang kita dapat tadi. Oke? Let's go. Oke, teman-teman, udah aku tulisin, udah aku lihat harga-harganya teman-teman dan aku udah ngecek juga ya modal yang kita keluarkan di gacaan hari ini teman-teman ya. Di sini udah aku tulisin semuanya sesuai dengan aku datang ke World by Plus sama Discord juga aku bandingin semuanya dan aku nyari harga pasnya aja. Oke, jadi untuk modal yang aku keluarkan itu adalah ya berarti 30 WL 1 songpeon, 1 puripiti 7 WL, 37 WL. Terus ditambah apa ya, 40 WL 37 40, berarti totalnya itu 40 tambah 37, 77 WL ya. Berarti kita nge-spend satu gacanya itu adalah 77 WL dari 1 songpeon, 1 puriti dan juga 1800 cake ya teman-teman ya. 1600 cake teman-teman. Oke, 77 WL. 77 kali 10 karena kita 10 kali gacha kan ya. 77 kali 10 itu berarti 770 alias 7 DL berarti kita ya spend 7 DL 70 WL. Oke, modal awal kita 770 WL. Oke. 770 WL. Nah, ini profitnya nih kita terus di sini aja.
Oke, kita jumlahin semua ya. Di sini kita dapetin Fall Wings, teman-teman. Fall Wings kita ambil harga 150 aja. Terus dapat Harvester 2, kita ambil 155 tambah 155. Halo. Terus tambah ini 1 DL lah ya. Oke, ini Moon Charm, teman-teman. Moon Charm, terus ini 50. Bentar dulu, itu yang nanya. Aku lagi ngitung dulu. 15. Terus tambah ini ya, 30 WL Harvest Robinson sama jadi X yang aku pakai ya, teman-teman ya. 160. Hah, oke. Okay. Ini teman-teman ya. Tadi kita ngeluarin modal sebanyak berapa tadi? 770 WL dan profit hasil ya. Hasilnya itu kita ngejual barang kalau misalnya sesuai harga sekarang 815 WL. Berarti clean profitnya itu adalah, berarti kita kurangin 815 dikurangi 770, 45 WL only. Gak gede ternyata. Clean profit 45 WL only, teman-teman. Jadi hampir ya sama-sama aja sih sebenarnya ya. Tapi gak rugi, teman-teman. Oke, kukira gede ya. Tapi ya bisa dibilang gede juga sih sebenarnya, soalnya kita enggak bermodal ya ini, soalnya kan kita dapat dari farm, teman-teman, 770. Ya profit lah gitu ya, digacain gitu, siapa tahu kita bisa dapat barang yang bagus gitu selain ini ya. Tapi yang segini mah baru keren sih. Keren banget, thank you. Dan ya kemarin juga di live streaming baru dapat sih barang-barang yang bagus ya, kayak contohnya ini Harvest Shell, terus dapat Moon Charm juga. Dan dapat apa lagi ya kemarin tuh, banyak sih. Aku lupa sih ya pokoknya. Makanya luar biasa sih di event Harvest Festival ini, benar-benar cuan ya. Walaupun kalian tanpa modal gitu ya, kalian bisa ngelepatin barang-barang yang bagus ini, teman-teman. Tapi untuk saran ya, saran aku untuk kalian yang mau gacha, monggo aja, karena ini yakin profit ya. Karena aku udah berapa kali di profit ngambil dari gacha ini ya. Live streaming kemarin kita gacha profit juga 6 DL, terus 7 kedua kalinya 7 DL. Terus sekarang di sini kita cuma dapat 50 WL aja, mungkin kurang hoki tapi udah lumayan, oke. Dan ya kita akan coba lagi nyobain gacha-gacha lagi di next content mungkin, dan kita akan coba gacha site atau mungkin gacha yang lain, teman-teman ya, kayak Mooncake Bundle dan lain hal sebagainya. Oke, baru pamit undur diri aja teman-teman untuk konten kali ini ya. Kalian bisa lihat profit yang Bang Hero dapatkan segitu. Jadi ya, goodbye deh teman-teman di next video. Bye bye. Boom.